Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk mengedit videonya kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut saja. Untuk link aplikasinya bisa kalian download lewat Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasi CapCut-nya, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan awalnya. Nah, di sini untuk mentahan awalnya bisa kalian gunakan mentahan video kalian atau kalian bisa gunakan mentahan foto kalian ya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini. Di sini untuk mentahan fotonya bebas terserah kalian ya. Kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian ya. Nah, di sini untuk ukuran mentahan foto awalnya itu kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Lalu pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya untuk durasi mentahan foto awalnya. Nah, di sini kalian panjangkan durasinya aja ya sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai ke bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, kalian buat aja 3 mentahan foto ya. Kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk masing-masing mentahan fotonya kalian pendekkan durasinya ya. Menjadi 2 detik untuk masing-masing mentahan fotonya, kalian klik aja. Lalu kalian pendekkan durasinya menjadi 2 detik ya. Atau kalian paskan ke bagian tanda beat di bagian sini. Kalian pendekkan aja menjadi 2 detik untuk masing-masing mentahan fotonya. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian pendekkan durasinya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya, atau di bagian tanda beat pertama. Nah, di bagian sini kalian klik aja mentahan fotonya. Nah, di bagian awal sini kalian buat aja kunci animasi ya. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya. Kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama, di sini langkah selanjutnya kalian isi ke bagian kunci animasi ketiga ya, yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Di sini kan kunci animasi yang pertama, di sini kedua, dan di sini ketiga. Nah, di sini kalian miringkan aja mentahan fotonya 10 derajat ke bagian sebelah kanan ya, seperti ini. Kalian miringkan 10 derajat. Nah, jika sudah kalian zoom aja sedikit, kalian paskan. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian geser ke bagian kunci animasi selanjutnya atau ke bagian tanda beat berikutnya. Nah, di sini kalian miringkan aja mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri 15 derajat. Nah, jika sudah kalian zoom aja, kalian perbesar seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah kalian geser ke bagian akhir mentahan foto yang pertama atau di bagian kunci animasi yang terakhir. Nah, di sini kalian miringkan aja mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan 20 derajat. Nah, jika sudah kalian zoom aja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja ya.
efek grafik di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama di sini. Kalian geser aja menunya dan pilih yang grafik. Lalu pilih efek grafik yang keluar ya, yang keluar satu ini. Nah, jika sudah tinggal kalian kasih aja efek grafik keluar satu di setiap tengah-tengah kunci animasi yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian kasih aja yang keluar satu ya. Nah, oke, jika efek grafik keluar satu sudah kalian tambahkan, otomatis untuk hasil sementaranya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementaranya. Di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto kedua dan ketiga, caranya sama ya. Kalian lakukan aja seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan ya. Kalian buat kunci animasi di bagian awal. Lalu kalian buat di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan fotonya. Pokoknya caranya sama ya seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan ya. Kalian lakukan aja ke semua mentahan fotonya. Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mentahan foto yang kedua dan ketiga, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek animasi ya. Di ketiga mentahan fotonya, kalian klik aja mentahan foto yang pertama. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu untuk efeknya kalian kasih yang guncang 1. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto yang kedua, kalian kasih juga efek animasi yang guncang 1. Dan mentahan foto yang ketiga juga sama ya, kalian kasih efek yang guncang 1. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik yang bagian playhead sini ya, yang di bagian tanda bit pertama kalian klik aja. Lalu pilih efek yang ke bagian dasar ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang pudar hitam ya, yang ini. Nah, jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik. Nah, jika sudah kalian klik aja terapkan ke semua transisi. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Lalu kalian kasih overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna hitam. Nah, jika sudah di sini untuk background warna hitamnya kalian atur sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya overlay warna hitamnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna hitam sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit, di sini untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal video. Nah, di bagian awal sini kalian klik aja tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan video overlaynya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, mentahan video yang ini, jika sudah dimasukkan, kalian atur aja ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian geser menunya. Kemudian pilih yang kunci chroma. Lalu kalian pilih warna yang hijau ya. Nah, di bagian seperti ini. Jika sudah kalian klik intensitas. Lalu kalian ubah menjadi 100 dan bayangan juga kalian ubah menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di bagian awalnya sini kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video.
lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efeknya. Lalu di sini untuk bagian rentang kalian atur menjadi 8 dan kecepatan kalian atur menjadi 7. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang guncang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek guncangnya kalian pendekkan ya, secukupnya saja kalian pendekkan. Nah, kurang lebih segini saja ya. Jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek guncangnya. Kemudian untuk kecepatannya kalian atur menjadi 100 dan intensitasnya kalian ubah menjadi 20. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya efek guncangnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika efek guncang sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek video. Lalu pilih efek yang ke bagian retro. Nah, ini. Jika sudah untuk efeknya kalian pilih yang garis TV. Nah, ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek garis TV-nya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek garis TV-nya. Nah, di sini untuk bagian tekstur kalian atur menjadi 0 dan rentang menjadi 50 dan distorsi kalian atur menjadi 0. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian mentahan awalnya. Nah, di sini kalian klik aja mentahan awalnya ya, kalian klik. Lalu kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang pudar masuk. Nah, untuk durasinya kalian atur menjadi 6 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.